Halo teman-teman, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, hari ini saya mau bikin yang seger-seger, yang enak banget kalau dimakan ya. Bisa menghabiskan nasi banyak. Mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Nah ini teman-teman, saya punya rumput laut yang bulat ini. Mau diapain? Mau kita olah ya. Nah di sini ada cabai. Cabainya ini tergantung ya. Saya pakai ini 100 gram. Mau saya goreng dulu. Ini tomat 2 biji kecil-kecil, oke. Telur ada 4 biji, ya. Langsung aja ke kuali, kita goreng. Ini nih belah dua ya tomatnya ya. Dan cabai masukkan. Nggak usah diaduk, kita tambahkan air aja, 50 mili. Langsung kita masak ya. Kita masak sampai dia kering dengan api yang sedang aja. Nah teman-teman, ini sudah kering ya. Sudah kering, tinggal minyaknya. Kita udah matiin api. Langsung saya kasih taruh di gilingan ya. Kalau tomatnya terakhir baru taruh. Kalau enggak terakhir mah moncrot-moncrot nanti dia ya. Makanya cabenya dulu. Ini cabe tanpa bawang. Bikin sambal tomat aja. Ya, di sini saya gilingnya pakai gula pasir 2 sendok makan. Oke. Saya tambahkan penyedap rasanya, penyedap rasa jamur 1 sendok teh, karena yang makan suka makan kaldu ya. Saya kasih garam di sini, saya pakai garam, garamnya nggak usah banyak, biar dimakan makin mantap rasanya. Ini garamnya 1/2 sendok teh aja. Oke. Kita mau, kalau mau nggak pedas, tinggal tambah garamnya 1 sendok setengah ya. Teh, jangan banyak-banyak banget. Ini pasti makannya moncrot. Bagi teman-teman gak mau makan yang cabai setan ini, boleh pakai cabai keriting ya. Ini sambal, kita bikin sambal. Dia kalau gak pedes itu memakai penyedap rasa ya. Penyedap rasa taruhkan aja 2 sendok teh. Udah gak pedes dia. Tapi saya pakai cuma 1 sendok teh aja. Sudah cukup. Karena kita mau makan pedes. Nah ini gilingnya begini aja. Saya tidak pakai halus-halus. Jadi ini langsung masukkan tomat. Dan ini minyaknya saya masukkan ya. Ini udah mantap sekali ya. Nah ini gini ya. Udah selesai ya. Selesai, kita tinggal bikin itu rumput lautnya ya. Mau dibikin apa? Ini nanti kita makan pakai nasi. Ini lauknya Eni ya. Mantap sekali ini. Kita tuang minyak secukupnya ke pan ini ya. Nah, jadi pannya bekas goreng cabai tadi. Adukin kompor. Ini telur kita pecahkan ya teman-teman. Ini saya punya bumbu ya teman-teman ya. Bumbu dari si rumput laut tadi ini. Ini kan rumput laut untuk masak kuah ya. Masak kuah. Jadi ini saya punya bumbunya. Saya tambahkan di telur ini aja. Oke. Kalau mau pakai semua juga boleh teman-teman. Kalau enggak juga enggak masalah. Kita kocok lepas ya. Kita tunggu minyaknya agak panas sedikit. Tapi gorengnya tidak boleh pakai api besar ya. Ini saya gorengnya pakai api kecil. Jadi biar nggak hangus gitu. Api sedang lah ya. Ini udah oke. Langsung telurnya ini kita masukkan. Kita tuang. Nah kita angkat begini. Langsung dia kelihatan ya. Tapi apinya jangan terlalu besar.
Nah ini kalau bisa kita mau lipat gini ya. Nah kan lengket ya ya teman-teman ya. Oke. Up. Dia masih belum terlalu ini kan masih ada lagi. Jadi kita bikin begini ya. Nah ini tinggal kita mau balik. Up. Dan minyaknya pas ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak ya. Kita gorengnya pas-pasin aja minyaknya. Nggak oke, matiin api. Kita ambil nasi. Nah teman-teman ini selesai ya. Tinggal Eni mau cicipin. Ini adalah makanan Eni ya. Ayo teman-teman, kita mau makan ya. Ini saya mau robek dulu. Ada apa isinya? Rumput laut, ya kan? Nah, ini begini ya. Cantik ya. Nah, kita ambil. Ini saya mau makan. Teman-teman mana yang dekat, ayo merapat, kita makan. Sarapan pagi yuk. Ini ada sambal, mantap sekali. Ada nasi, oke. Ayo, makan. Mantap sekali. Rasanya pun pas sekali. Bumbunya tadi jangan dimasukin semua. Tadi enggak saya masukin semua ya. Cuma saya masukin setengah. Karena itu untuk kuah. Oke? Untuk kuah rumput laut ini ya. Nah, kita pakai setengah aja. Udah cukup untuk 4 biji telur. Kalau kita masukin semua, keasinan. Ayo, makan. Makan begini aja udah. Bisa menghabiskan nasi banyak. Oke? Lihat, sengaja saya pilih rumput lautnya. Nah teman-teman, ayo kita makan sampai selesai ya. Mantap sekali ya. Rumput lautnya ini untuk nasi ya, makan ya. Kita congkel dulu ya, rumput lautnya ini. Ini rusuh makannya. Milihnya milih rumput lautnya melulu ya. Oke. Ini rumput laut jangan cuma dimasak kuah aja. Diginiin mantap sekali. Teman-teman jangan ini ya. Kita bisa variasi rumput lautnya ini. Ini rusuh, ngambilnya rumput laut semua ya. Kalau ini begini makannya kan enak sekali. Makannya di lumpang. Ini makanan ini lumpang makanan orang apa ya? Oke, yuk makan. Nah, teman-teman, ini tetesan terakhir ya. Sampai bersih, tapi cabenya nggak bisa bersih. Kenapa? Pedesnya setengah mati sampai berkeringat begini. Nah. Ini bikin badan Eni melar ke samping, bukan tinggi. Karena udah tua nggak bisa tinggi lagi ya, jadinya melar ke samping. Ini sambalnya masih banyak ya, kelihatan. Memang sengaja bikin banyak untuk stok. Teman-teman jangan lupa ya untuk ditonton terus dan komen di bawah video ini. Oke. Tunggu menu Eni selanjutnya. Terima kasih.